bocah jenius dari NTT mendapat hadiah mobil dari Astra. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Hai Sobat Muda Entertainment, kali ini Mimin akan membahas mengenai Nono si anak jenius dari NTT. Yuk mari kita simak pembahasan mengenai Nono si anak jenius. Belum lama ini, Nono si bocah jenius mendapat hadiah mobil dari Astra. Siswa SD asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Nono si anak jenius kini menjadi perbincangan di berbagai media sosial. Bocah yang akrab disapa Nono itu meraih juara satu lomba matematika internasional Abacus World Competition. Nono berhasil mengalahkan 7.000 peserta dari seluruh dunia. Berkat prestasinya tersebut, Nono mendapat hadiah mobil dari PT Astra International TBK. Namun, Nono menolak hadiah tersebut. Informasi tersebut disampaikan ibu kandung Nono, Nuryati Usanaksirat. Kemarin Nono tolak pemberian Oto mobil dari Astra untuk Nono, ungkap Nuryati. Alasan Nono menolak, Nuryati mengungkapkan mereka sempat mengunjungi kantor pusat Astra dan diterima oleh Direktur Astra Gita Tiffany Bor serta Ketua Yayasan Pendidikan. Menurut Nuryati, Nono sempat diminta memilih mobil sebagai hadiah, namun putranya menolak. Tapi Nono tolak dan Nono bilang mau menciptakan kereta api cepat dan pesawat tercepat saja, ungkap Nuryati. Karena menolak hadiah mobil, Nono pun diberi bonus oleh Astra menginap di hotel selama 3 hari dan berjalan-jalan keliling Jakarta. Nuryati dan putranya sempat mengunjungi beberapa tempat, salah satunya Monas. Setelah menghadiri sejumlah undangan di Jakarta dan bertemu dengan Menteri Nadiem, Nuryati mengaku dia dan Nono akan kembali ke Kupang pada Senin pagi. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.